Baik, selamat pagi Tribuners. Saat ini kita akan melihat kondisi spot ikonik yang ada di Kota Cimahi yang dibuat mirip seperti Braga di Kota Bandung. Nah, ini adalah kondisi terbaru Braganya Cimahi ya, yang beberapa bulan lalu tengah digarap oleh Pemkot Cimahi, yang diproyeksikan menjadi spot ikonik baru di Kota Cimahi. Layaknya di Braga Kota Bandung, material jalan yang ada di alun-alun Cimahi ini juga dilapisi dengan batu andesit ya. Nantinya jalan ini diproyeksikan akan menjadi objek wisata baru ya, layaknya di Braga Kota Bandung. Tahap pengerjaannya kelihatannya sudah hampir 80%, hanya menyisakan tahap akhir. Dan di sini juga sudah bisa dilalui oleh kendaraan-kendaraan. Dari pemerintah Kota Cimahi, nantinya jalan ini akan diproyeksikan menjadi tempat pedestrian gitu ya, hanya digunakan oleh pejalan kaki. Dan ini bagi Tribuners yang belum mengetahui lokasinya, lokasi ini berada tepat di belakang alun-alun Kota Cimahi. Ini kondisi terbarunya. Jadi bagi Tribuners, khususnya warga Cimahi maupun Padalarang yang mau melihat kondisi terkini Braganya Cimahi, ini bisa datang langsung ke lokasi ini ya. Mungkin warga Cimahi tidak asing dengan Ramayana di alun-alun Cimahi ini. Ini nantinya juga akan dijadikan pedestrian khusus bagi pejalan kaki. Ini ada 4 jalan, Jalan Ria, Jalan Kaum, dan Jalan Sekolahan yang tengah digarap. Dan tempatnya juga tepat di depan kantor DPRD ya. Ini kondisi terkininya. Ini masih tahap penyelesaian. Ini jalan utama di sana. Sepertinya di jalan ini, jalan sekolahan ini yang tinggal tahap akhirnya ya. Cik. Teh, namanya siapa teh? Zahra ya. Warga Cimahi teh? Warga Cimahi. Teh tahu nggak teh kalau di sini nanti akan dibikin lokasi kayak di Braga gitu teh? Tahu. Wah. Teh sebagai warga lokal seneng nggak teh dengan adanya lokasi baru ini teh? Nambah ketertarikan warga Cimahi dengan buat mengunjungi
Sebelumnya sering kesini nggak teh, ke Ramayana kayak atau kemana gitu? Lebih rapi deh ya. Iya, lebih rapi. Oke. Oke, makasih deh. Baik, Tribunas, itulah tadi tanggapan dari salah satu pengunjung ya, yang kebetulan melintas di Braganya Cimahi yang ditargetkan rampung di bulan Desember ini. Dan di bulan Desember juga warga Cimahi atau Tribuners bisa menikmati spot ikonik baru Braga Cimahi. Sekian Tribuners, sampai jumpa.